Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Green Amarta Jogja. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu agar kita selalu semangat dalam membuat konten-konten tentang tanaman. Kepada teman-teman yang selalu setia menonton channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lapang. Jadi teman-teman, kali ini saya mau melakukan propagasi secara berkala. Jadi di sini ada tanaman saya ini Monstera, jenisnya Brazilian ya. Jadi di sini saya sudah propagasi ya, sudah saya cutting. Jadi sudah saya cutting ya teman-teman. Nah, cuttingannya ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan water propagation. Jadi ini pucuknya nih teman-teman. Jadi dulu ini di sini teman-teman, lalu saya propagasi. Nah, karena belum muncul akarnya, maka saya propagasi dengan air dulu. Nah, tujuannya apa propagasi secara berkala? Agar nanti si tunas baru ini tumbuhnya akan lebih cepat, lebih besar juga. Dan juga lebih aman ya teman-teman, karena kalau dari bonggolan langsung, jadi resiko-risikonya memang banyak. Pertama ya nanti busuk batang, atau terserang oleh kutu, atau terus apa ya, menjadi busuk lah istilahnya, seperti itu. Kalau propagasi secara berkala kayak gini aman teman-teman. Oke teman-teman, ini medianya dan juga ini tanamannya ya teman-teman. Karena ini kondisinya sedang hujan, jadi suaranya agak tersamarkan dengan hujan ya teman-teman. Jadi ininya, jadi komposisi untuk media yang saya gunakan biasa menggunakan daun-daun kering dari bambu. Terus saya beli media tanamnya dari toko pertanian juga banyak. Komposisinya ada sekam bakar, terus kompos dan sebagainya ya, sudah komplit. Cuma saya menambahkan daun bambu kering ini dan juga kokopit. Nah, kita langsung aja pengaplikasiannya. Let's go. Oke, teman-teman, ini hasilnya.
sudah saya tanam ya. Tinggal kita siram. Poros ya teman-teman, ini sudah cepat meresap. Oke, kita simpan dulu si monsternya ini.